Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling paruh dimanapun Anda berada. Ya, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke, langsung kita bahas mengenai ya bahwa Densus Tipikor perlu sekali untuk dibentuk. Dikutip dari siwo.com ditulis bahwa Densus Tipikor perlu sekali untuk dibentuk. Ya, beberapa hari ini sedang hangat membicarakan tentang data semuanya khusus tindak pidana korupsi atau Densus Tipikor. Ya, banyak yang bertanya, apa tujuan dibentuknya Densus Tipikor? Apa fungsi Densus Tipikor itu? Ya, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Susatyo mengatakan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menyaingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetapi untuk semakin memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Densus Tipikor didirikan bukan untuk bersaing dengan KPK, tapi justru Densus Tipikor dan KPK harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar ya, kata Bambang seperti di dalam kompas.com. Bambang mengatakan bahwa ide pembentukan Densus Tipikor kembali mencuat di masa kepemimpinan Jenderal Muhammad Tito Karnavian saat ini. Densus Tipikor diharapkan tak hanya fokus pada fungsi penindakan, namun juga kepada aspek yang lebih penting, yakni fungsi pencegahan dan upaya menumbuhkan efek jera bagi pelaku Tipikor. Mantap. Dua efek inilah yang sekarang masih kosong menurut Bambang. Dan anggota Komisi 3 DPR RI itu, Asrul Sani, mengatakan pembentukan Densus Tipikor perlu bertujuan untuk menjalankan fungsi pencegahannya. Dengan terbentuknya ini diharapkan tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga lebih kepada pencegahan. Seperti sekarang setiap desa terima dana desa, kalau orientasi kita hanya penindakan, semua aparat desa bisa kena pidana, kata Asrul Sani di Matram seperti yang dilansir di dalam situs antara.com. Tanggapan Menko Polhukam tentang Densus Tipikor, wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri masih menuai polemik karena khawatir bahwa hal ini merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Wiranto enggan berkomentar banyak. Beliau meyakini pembentukan Densus Tipikor berdasarkan atas niat baik polisi untuk membantu upaya pemberantasan korupsi. Semua niat baik bukan masalah-masalah politis, bukan tendensi ketidakpercayaan ya. Masing-masing punya satu niat mengambil bagian memberantas korupsi yang saat ini cukup marak dari banyaknya tokoh pejabat, ujarnya di Istana Bogor seperti yang diberitakan di dalam kumparan.com. Ada semangat dari berbagai institusi untuk mengambil bagian dari konsep anti korupsi itu, tapi perlu kita buktikan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya, jelas Wiranto. Dari pernyataan Wiranto kita dapat melihat bahwa sebenarnya ide pembentukan dan subpikirin merupakan salah satu usaha dan niat baik dari pihak kepolisian dalam usaha untuk mencegah tindakan korupsi. Apalagi saat ini rakyat Indonesia sudah naik kepercayaannya kepada pihak kepolisian di bawah pimpinan Jenderal Tito Karnavian yang mendapat tingkat kepercayaan publik sebesar 78% seperti yang dilansir dalam situs kabarpolisi.com. Jadi, mari kita lihat niat baik dari pihak kepolisian yang ingin ikut di dalam menangani masalah korupsi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Wassalam dari Nevis dan Devinta Pringgondani. Terima kasih. Kita lanjut untuk membaca komentar daripada teman-teman semuanya yang telah komentar pada video-video terdahulu. Dan ada ya video Ahmad Dhani, jadi guru DK itu gampang gitu katanya ya. Ada misi-misi lebih gampang dari jadi tukang jualan cilok muncrat. Mulutnya jadi sama patut kudanya wawo gitu ya. Ada cuy namanya dan itu pala mirip dildo katanya.
Ada Dewi Intan, mungkin pada akan buka Dhani di Bekasi aja gak jadi gak jadi mau pengen jadi gubernur. Aduh. Ada Sri Kandi KDR Taipei hadir. Makasih Sri Kandi Dana Inuda Aida Nurul Aida Idu Ida Nurul Aida ya. Iya gampang-gampang lebih dari kemarin dengan Saracen udah menang. Gerombolan banyak cocot kena juga belum. Kerja juga belum maksudnya. Ada Wong Sulu Lambe jeplak paling gampang apalagi jual ayat and mayat pasti menang. Ada Kos Suratar 76 orang kok sombong lagi ada siapa yang mau pilih Dani. Ada Gold lah Dani udah sampe bodak belum juga jadi gubernur. Dia Kuswar Dani kalau orang ini dongol perut asamannya kemual-mual. Perut rasanya mual-mual. Ada Sunisa memang benar gampang sekali tinggal kerakan para rasbung isu agama berbumi sara pokoknya yang negatif semuanya gitu ya kata Suni ya. Ada Wanti MS gampang pakai seracen kayak si Anies bisa menang. Ada Kopi dan Kopi Dekem Dani Lambi brodel gagal tunggal total gini mau jadi pejabat negara. Julian saja melop melip soto babanya gimana. Ada Yulia Dani yang gampang warga diasut di Dodoma sama kelompok Saracen guru lu tah pencet pemecah belah Pancasila. Sakura wakakakaka gemes pingin bergelantungan di kenjot si botak Dani sekalipun sekalian pingin berdiri di kepalanya yang pelontos terpakai bakiak. Ada Om Arel mimpi kali ya Ahmad Dhani linglung. Ada ketahuan Ahmad Dhani itu tidak tahu apa-apa. Dia ngatur beberapa orang keluarganya saja tidak bisa. Tidak becus ya kata Om Arel ya. Ada Yumei Ame dakusan komen ra ono isine. Oh randu isin maksudnya dada malunya gitu ya oke. Dan kita lanjut dengan video ya. Setelah soal pribumi ini ditampar oleh Luhut Binsar Panjaitan. Oke, komentar teratas ada Angelina Bebe. Ada Angelina Bebe hajar terus manusia unta. Jangan ingat jadi gubernur serak senang gitu ya. Oke, Rosliani Sutejah gubernur pidatonya rasis dibela oleh Hitler Indonesia. Habis aja sekali ya. Habis ini tendang dari kursi DKI 1 masuk kandang KPK. Hitler yang dah pakai ring jantung makin ngiler RI 1 dengan memanfaatkan Anies. Oh gitu toh Rosliani. Ibu Sutejah. Rani Yartono itu Indonesia baru dengar mirip cuma keren Hitler asli lebih lucu. Ada yang ke 17 loh Sri Sutija Yusuf Kalajengking mah bukan Hitler tapi Charlie Chaplin ya. Ada anting-anting gubernur yang berkuasa sebenarnya wakilnya tuh dia cuma jubirnya doang. Ada MZ Rosliani Sutija kelompok Prabowo banyak mengira hukum itu baru gubernur belum presiden. Kalau jadi presiden pasti presiden sepihak bukan presiden rakyat Indonesia semuanya dari logat cara-cara bijaknya aja ngomongnya angkuh. Rosliani Sutija, si Anies adalah gubernur besar kepala, bukan gubernur yang terus dia adalah gubernur yang untuk balas dendam sama musuh-musuhnya baru lantik cap sombong apalagi kalau sampai kampanye. Sewaktu kampanye ya mayat itu gubernur besar kepala kata MZ. Ada Wilianti Hosman Rosliani Sutija, iya benar sekali dan ada Sri Aji Rosliani Sutija, hahaha itu cebol, kalah jengking. Sri Aji ya Kalajengking sejak masih duduk di bangun kuliah Kalajengking sudah rasis menjadi dalam konflik Poso Ambon ya. Kerja-kerja dibakari terbakar muka Kalajengking sejak Santoso teroris terbunuh kata Rosliani Sutija. Ada Tantoni Chan Pantun Koplak. Ke Jakarta dikasih nasi bungkus isinya bakmi campur ikan teri. Ada unta ngaku-ngaku wedus, katanya berhubungi, ternyata lupa diri. Pohon ketapang tak ada duri, selendang putri hanyut di kali. Dulu lantang stop reklamasi, ditantang menteri mikir lagi 1000 kali. Ada salah jatim, Tanto Ican sip, ada Jessica, tentu kata siapa, ada Ati Supi sip. Tanto Ican luar biasa, pantunnya gitu kata Sagita Ita. Aida Liman, good banget pantunya buat lagi yang lebih seru. Ada Dilan Indus Nusa, Anis Bakpao, ada Wong Solo, Tantoni Ican, jalan-jalan ke kota Paris, banyak rumah berbaris-baris, sampai kapan si Anis peringat-peringis, mau nutup Alexis. Hahaha.
Mas Roli, barang cerdas banget ya, kata si Gita-Gita ya. Ada Mas Roli, si Gita-Gita, ribuan hiburan buat saracen malia, Pak. Ada Bunda Anton, Tante Nica, ada Ontak Aku Wendus, begitu ya, oke. Ada Melati Putih, Tante Nica, jodjelep, nancep ke jantung pantun, langsung kelepek-lepek. Ada Iva Silvia Tantunisan, pantunnya keren gitu katanya ya. Ada Widodo Widodo, hahaha. Ada FitBM, Tanto mulut dengan janji liar akan jadi jebakan dirinya sendiri. Ada David PM, Tanto mulut manis Baswedan jadi jeratan sendiri, diri sendiri mulut manis Baswedan membuat langkahnya dia jadi di luar ya, jadi liar ya. Mulut manis Baswedan itu jurus ampuh jadi di K1, terutama adalah masyarakat kecil. Wong Solo sampai lendir gak licin lagi ya, kata Meli Meira, Heli Meira ya. Andi Siliwangi, Tanto Nican, ada Iva Silvia, Wong Solo, wele-wele pada jago pantun ya. Iva Silvia pantunnya mana? Anda kira, terima kasih, kasihan deh lo. Ada muka-muka sakit jiwa and stroke. Ada Suharyanto Hari, berkali-kali Anies ditampar Luhut karena selalu bertentangan aturan yang ada. Apa sih sebenarnya kemampuan Anies terhadap negara selain korupsi dan hasut publik? Ada So Eventin BA, Pak Luhut sabar dulu, jangan paksa untuk Anies menerima reklamasi karena dia masih harus bertanggung jawab tentang pidatonya dan harus berjuang genapi janji saat kampanye. 0% 0% bisa-bisa sakit jiwa terus sama trims Pak DRS Alam. Oke, okay, Pak. Moga-moga Pak. Ada Muhammad Nazril, makan kusiatah dasar gubernur Sara. Ada anting-anting suruh jadi gubernur Hindia Belanda aja. Maksud nanti ingin melawan Pak Jokowi namun apa daya terjungkal sendiri, kata Siti Koidah. Ada Ana BMS, maaf menurutku kata-kata beribu sangat tidak bijak untuk diucapin oleh seorang gubernur yang baru saja dilantik. Indonesia adalah negara kesatuan, bukan di belah-belah seperti pribumi dan non-pribumi. Ada Idea Liman, ada Ana BMS, masa gubernur pidato perdana menghasut dengan istilah pribumi dan non-pribumi? Mestinya isi pidato seperti itu, seperti ini, hayo. Mestinya isi pidato seperti ini gitu loh. Hai warga Jakarta, sebagai gubernur baru saya akan menepati janji-janji saya yang telah diucapkan ketika kampanye Pilgub. Salah satunya yaitu DP 0% untuk beli rumah. Anda setuju dengan pendapatku? Setuju. Aku setuju loh. Ada Ruli Mulyadi, pidato perdana aja sudah rasis ya, bukannya memberikan kedamaian malah memberikan permusuhan. Gimana mau membangun Jakarta kalau cara berpikirnya aja sudah pincet begitu. Sri Haryani, Anies lupa daratan, dia sendiri bukan pribumi asli. Pribumi yang mana zaman sekarang ditindas, yang menindas kaum miskin itu para koruptor, temannya Anies juga. Haha. Ada Alisa Santia, tertawa lihat Anies. Ada pandangan A, mantan Menko. Oh mantap Pak, Pak Menko maksudnya begitu ya. Oke, ada Bunda Atun ya, warga Jakarta asli, sadar nggak kalian sedang dibohongi oleh gubernur Saracen? Rasis mengaku pribumi, keturunan Arab yang penjajah kesatuan NKRI. Agus Budiarjo, 17 tahun merdeka masih ngomong pribumi, menganggap itik mentok sebagai pribumi, ayam sebagai non pribumi, Anda kan non pribumi. Aidi Leman mengatakan Agus Hermanto belum sadar dia kan karena nggak belajar sejarah, masih belum move on dari kolonial Belanda. Ani Yati Modaronis. Oke, dari Radia Hartono bakal ditampar kiri kanan belakang atas bawah, menang curang sih. Ada Radia Hartono kangen nyaksiin sih, kata Adi juga. Ardiansa, ada David WM, ditekan masyarakat bawah, ditarik pemerintah pusat gitu ya. Ada Awu Sony Sukurin, onta rasis gitu katanya ya. Ada Wong Kudus, gubernur Saracen, Anies namanya maling tidak maling, tangkap. Congore Anies tengah cengir koyok congore jiaran. Ada Yulia Anies Uno, pemecah belah Pancasila, ada Naja Jessica Kadin, serta dasar tehoker dan cebonger, belum move on juga. Kok lulu pada tetungging.
Ada mungkin semalam Jokowi telah membuat ribuan kilo jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, lapangan-lapangan terbang, kereta api dan lain-lain yang baru sudah bikin apa? Bikin ribet kali. Amgi Semarang Bro yang baru lagi bingung karena pidato yang aslinya Sarah tuh gubernur baru belum move on dari masa penjajahan Belanda. Belajar sejarah nggak sih waktu sekolah, kata Aidia Lehman. Ada Faul Auna, Aura ya maksud saya. Mantap, ayo kita serbu Anis, ayo demo. Halo Anis tolol, jangan sena udelmu sendiri. Dasar muka maling-maling busuk, lo udah kelihatan busuknya. Ada Arianto, Radio Senin Dunia sampai sebenarnya menjadi bahwa Luhut yang otot reklamasi yang akan dihuni oleh para asing bukan untuk rakyat nelayan. Luhut sudah keblinger sama menteri, sampai sadar sebagai orang pribumi. Ya saya sadar lah, mau saya nggak pingsan kok. Ada Sugar di Cemangin, ada Sadi di Kubur, kayak banyak janji manis yang tak akan terwujud. Contoh reklamasi rumah di Pinol Pesen, tutup Hotel Axis, ayo rame-rame demo balik kota. Ada platinum asli, kasihan bangsa kita ini selalu disuguhi makanan setiap hari berupa sup adu domba, sayur kebencian, nasi dendam, rendang, sirik, rujak isu, ketoprak provokasi, dan lain sebagainya. Menangislah Ibu Pertiwi melihat audisi anak bangsa yang cerut marut. Ada Mega Brilliant Channel, ya ampun, ada juga tuh Radio Stress, minum aqua mas, aku minum jamu kok mbak. Ada ucu-ucu kasihan yang pada kepanasan dibilang berbumi itu mau kemana kalau bukan di bumi pertiwi ini ya. Ada dudududud mampus lu, ada bor 2000 asing kepanasan ya. Ada Maria Irena yang pengacara yang pakai kemeja putih yang gudut tuh goblok zaman dulu dipakai lagi, apalagi dalam pidato gubernur zaman sekarang, cocoknya kan pidato 17 Agustus dasar goblik. Ada Bella Putri, brongos Kowianis, makanya punya bacot jangan cuma buat merebut kekuasaan, kuar-kuar janji bohongmu rasa no, kon yo rakyat pinter sekarang. Warga Jakarta nikmati pilihan Anda, gubernur Saracen, rasis bikin, bukan pribumi, keturunan onta gitu, kata Mira Octavia. Asep Saifuddin, lucunya negeri ini. Oke, ada Nur Taufik Hidayat, Radio Koplak, Provokator, Corong, NWO. Ini apa maksudnya, Mas? Mas Nur. Oke, ada Andi Siliwangi, lebokku nyaneh tak unta kunyuk siah dasar Anis rasis gitu ya. Oke, ada Tegar Juwardi, kenapa banyak warganet yang pinter komen di medsos tidak berani menampilkan identitas dan foto wajah asli, apa itu yang disebut pengecut. Bangsu itu ya sama saja dengan pengasem gitu ya. Gak ada Warsina, Anis pinter bikin gaduh, tuh kerja gak pecus. Ada David MWM, manis sebar dan itu pribumi dari Arab. Ada Lisa Jackson, tenang aja, susup kalah jengking, Anis Baswedan jengklin aja, dua-duanya yang rakus utang negara. Otak harimau gubernur Saracen, masyarakat harus demo, terus Anis ngelicik Prabowo dalangnya yang harus jabatan ingin menjabatkan kekuasaan, nyap-nyap dua, terus Anis Sani Prabowo kemarin-kemarin ketawa terus sekarang nyungsep ke comberan syukur-syukur. Ada Isak Mahar, jangan silo dengan jabatan gubernur, tidak ada yang abadi dalam hidup ini kecuali kematian. Anis itu non pribumi tapi menganggap dirinya adalah orang pribumi. Ada Wong Solo, jar ada Sakira Siti. Bang Diran Diro nada ngebacanya sama cem mau gigit gapura RW. Itu ya. Ida cantik belum bisa jaga mulut asal jeplak kok malah mau gak jaga kapok syukur hajar terus. Hengki Prasetya, lu reklamasi sama dengan Ahok maka reklamasi harus jalan terus, soalnya reklamasi urusan negara bukan gubernur semata, sejak zaman Soeharto masih belum dicabut, jalan terus gitu katanya ya. Wega Yulia, gubernur Saracen tuh pilihan kalian warga Jakarta. Ada Lana Lanana dengan lagu dari ayah backgroundnya Pak Jokowi, kok menangis toh saya, waduh podo Lana aku yuk nangis.
Anda Bapak Muhammad Hasim. Waduh, komentarnya kok buahnya sekali toh, Mbah. Dengan memajaskan kata rakyat menggunakan istilah pribumi, Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah cerdas dan cerdik memancing keluar mereka yang suka mencederai demokrasi, menghisap darah rakyat, pengkhianat NKRI merdeka. Dah, itu aja. Terlalu banyak, Mbah. Masih dengan Muhammad Hasim, menghilangkan pribumi sama saja menghilangkan NKRI dan Indonesia merdeka atas dasar nasionalisme pribumi. Selengkapnya baca sendiri. Oke, ada Sri Kandi Kadir. Hore, mantep, jos, 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 jos. Ada Bapak Muhammad Hasim ya, Mbah, pripun Mbah? Jongos-jongos asing mulai keluar-keluar, di mana rasa nasionalisme Anda apapun yang jelas. ILC kemarin lebih berbobot dibandingkan sandal sampah ini. Lah kok sampean komen di sandal sampah sih, Mbah? Lah kok enggak usah sandal sampah kok ya di komentari. Lebih baik komentarnya di CLI saja, Mbah. Nah, ikut nanti Viva di sana, jadikan terkenal. Ada Sandra Siti Muhammad Nasim, LBS Sambal, lo otak lo, karena otak isinya tai onta, tai kuda. Ini channel cuma ngebacakan tulisan dari media, bukan mengada-ada. Dasar sungguh pendek dari bumi datar lo. Ya, masih dengan Sandra Siti Muhammad Nasim, sungguh pendek asli kuar, yang gak sejalan cuma onta dan kuda dibilang ante asing. Nah, sungguh pendek, lihat lo, junjungan lo wawak tuturan Cina, Anis tuturan onta, so yang ante asing itu junjungan lo, tapi dasar sungguh pendek. mana ada sadar, mikir. Cebong terdeteksi gitu kata kumbang kambing. Segera Siti, kemana kalian ketika gubernur NTB dikatakan pribumi tiku oleh Stephen? Kata tadi ketika ada orang mau mengangkat harga dan martabat pribumi, kalian permasalahkan. Dasar pasukan jongos. Ada sini-sini, Sarces. Ada Alarik Arkan. Hah, barusan sakit hati, jagonya keok. Takut dibongkar koruptor kontrol reklamasi sama gubernur baru. Ada Sagra City, Alarik Arkam. Sungguh pendek, bukannya kerumpulan reklamasi itu kerumpulannya situ lah. Dan situ si Sanusi dari mana, dari partai mana yang pakai rompi KPK. Sungguh pendek kalau otaknya nggak nyampe, nggak usah ikut-ikut komen gitu kata Sagra City. Ada Halo Monka, Anus lagi cari musuh di sana-sini. Arogan, dia pikir gubernur itu raja kali. Idea Liman Halo Monka, padahal gubernur itu adalah pelayan warga DKI Jakarta. Ada Wasito kandat-kandat. Lulu kok kandat kepito, Mas? Mas Wasito rasa kandat loh. Gubernur menang secara-secara cen itu curang. Gimana kedepannya? Baru sore sudah bikin gaduh. Nikmatilah rakyat Jakarta 58% yang memilihnya. Kafok inti Anies buka onta gitu kata alias sayang. Oke, ada Jeffrey Theo Sunandar. Jika dituntut ganti rugi oleh pengembang, tentu Anies Sandi sudah siap karena memang mereka super kaya. Apalagi ada Prabowo yang punya jet pribadi. Ada Asep Surya, pengertian pribumi tergantung konteks, jangan dramatisir dah, reklamasi sebaiknya dirunda saja. Ya, sambil menyaring dugaan koruptor di dalamnya, serta menampung keinginan masyarakat nelayan dan sekitarnya. Ada Juli Jogja, Asep Surya, najis, coba menyelamitin muka dan mengelak, ya manusia munafikun, ey! Ada Jamilah 74, yang banyak mulut orang Yaman sama Tiongkok, orang Indonesia tenang aja, yang pribumi, yang pendatang, geger ingin tambah kekuasaan, kayak cacing kemanasan, dasar manusia laknatullah. Ada Lilis Pujiati, Jamilah 74D. Ada Milka Fania, segera bergabung dengan tiga angel cantik kami, ini mah judi, Mas.
Andre Airi. Ya, stop reklamasi Panis ada pendukungnya. Lanjutkan reklamasi Panis jadi musuh pendukung sendiri dan ditambah pendukung lawan bisa siap mendukung demo dah. Ya, dilanjut ada William Hosman. Andre Airi syukurin Anies seperti makan buah si malakama. Kalau proyek reklamasi dia tentang, dia akan berhadapan dengan Menko Maritim Pak Luhut. Kalau Anies dukung proyek reklamasi, dia akan berhadapan dengan warga Jakarta dan warga yang telah mendukungnya dan yang menentang proyek reklamasi ya. Karena Anies sudah berjanji untuk menghentikan proyek reklamasi ya, menang dari hasil kecurangan dengan menggunakan susara, gak akan barokah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meridainya, gitu kata William. Mantap. Ada Imam Bustami, dasar Luhut penjilat, dasar onta en kuda, kata Sakira Siti. Menyur, gitu kata Yani Sujadi. Oke dah, kita baca komentar semuanya, teman-teman semuanya, dan tentunya kita tutup dengan sebuah lagu untuk Anda. Semoga Anda berbahagia. Oke, suka teki buat Anda. Semoga Anda berbahagia. Yuk.